Ini adalah skin rahasia Splendor Man Upin ya. Buat kalian yang belum tahu, Spotus. Di sini ada Granny ternyata. Di sini penjahat semua isinya, guys. Ya. Kita tahu yang akan muncul. Hey guys, what's up Lean Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WFA. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku base game lagi, yang berarti kita main game Stumble Guest lagi everybody. Dan tentu saja kita akan coba skin baruku lagi ya. Jadi tanpa basa-basi, let's go kita ke gamenya guys. Let's go. Oke guys, kita dapat map Humble Stumble. Let's go. Paling depan aku ya. Tapi walaupun paling depan, kita ambil sebelah kanan atau kiri aja, karena terlalu berisiko kalau kita ambil tengah ya, terlalu menjengkelkan gitu ya, terlalu sering tertabrak aku di situ. Jadi oke. santai, number one Rudy Wepa, number one kayaknya kita guys. Oke. Set shortcut manja dulu. Nice. Oke. Map kedua kita Shark. Dari tadi aku belum ada dapat map ini ya, tapi aku juga tidak suka sih map ini sih, menjengkelkan ini. Di sini aku tidak akan pakai emote guys. Tenang, aku tidak akan pakai emote. Kita main fair aja di sini. Aku mau main santai, mau main yang clean gitu. Set. Oke. Tiga orang, jangan terlalu agak ke tengah, jangan terlalu di ujung juga gitu, harus di tengah-tengah. Macam-macam ini orang. Macam-macam betul ini orang. Oke, jangan berfokus pada mereka guys. Kita harus fokus. Mengincar aku dia guys. Oke, kita berlindung di sini bersama beberapa peserta di sini. Kita hantam satu, nggak apa-apa kali ya. Oh, kena dua. Oke. Banyak banget di sini. Ayolah, janganlah kalian berdempet-dempet. Satu lagi dong, mati dong kalian dong. Oke. Kita pukul. Oke. Lolos. Oke, guys, finalnya di bot base. Aku kalah mulu di sini. Aku tidak punya harapan di sini ya. Aku tidak mengharapkan kemenangan sama sekali. Sudah hopeless sudah aku ya. Oke, kita hantam dulu sedikit peserta di sini. Pemanasan, aduh, ada yang kena pun. Oops. Oke, fokus. Pakai insting di sini kita ya, karena di sini untung-untungan. Pergerakannya random, nggak bisa terbaca, nggak punya skill kita di sini, nggak bisa pakai skill-skillan. Terkena yang ini aja kita bisa mati gitu guys. Kena yang kecoa yang biasa yang warna biru ini kita mati nih. Apalagi yang cepat-cepat begini ya. Ah, kurang ajar. Oke. Hati-hati, pergerakan random dari para kecoa sudah mulai melakukan pergerakan yang sangat berbahaya di sini, sobat. Set. Oh no. Oh, kalah mulu aku di sini. Capek. Oke, guys, kita dapat Crabs Landing. Ini map yang aku suka by the way. Jadi, kemungkinan menangnya besar lah di sinilah. Bisa lah ya. Sosok lah kita lah. Set. Number one, target number one, guys. Oke. Tunggu dulu. Nice. Tunggu dulu. Wih, jago juga nih. Neazar GNTeng lagi namanya. Kurang ajar. Aduh, jatuh lagi aku. Sorry. Kalah kita. Masih bisa lah. Tenang, dosa. Buru-buru, guys. Oke. Dan number one tapi lolos lah. Oke, guys, kita dapat Humble Stumble. I don't know kenapa map kedua di sini sangat kocak dan sangat random sekali, tapi let's go kita ambil jalur paling cepat karena aku berada posisi paling depan. Jadi kita ambil yang di tengah dan set juara satu lah ya. Tapi ini nggak usah buru-buru guys ya, kita lompat santai aja. Nice. Oke. Nice. Kita freestyle dikit. Oke, mantap.
Oke guys, kita dapat over dan under untuk final battle ini. Kalau tidak blunder, pasti juara satu ini aku ya. Pasti sudah ini, pasti. Oke, ini orang ngikutin aku mulu dari tadi, perasaan dah. Oke, apakah dia bisa? Aduh guys. Oke, pertarungan yang sengit antara aku sama si makan siapa sih namanya nih. Oke, tenang. Oke, tenang lagi. Oke, Rudy Weba yang dapat crown everybody. Rudy Weba, here we go. Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini, aku akan menggunakan skin rahasia terbaruku. Ini adalah skin rahasia Splendor Man Upin ya. Buat kalian yang belum tahu, Splendor Man itu adalah karakter versi kayak Slenderman lah ya, bentukannya kayak Slenderman, seorang pria tinggi botak. Kebetulan ini botak juga si Upin, cuman dia ada rambutnya satu. Dan Splendorman ini punya tentakel sama seperti Slenderman, pokoknya ya karakternya sama persis, cuman ini versi yang baik. Kalau Slenderman itu adalah karakter jahat, kalau di sini Splendorman adalah versi baiknya, yang mana dia ini akan menyelamatkan orang-orang dari serangan Slenderman kayak gitu. Tapi ini di games Stumble guys, jadi I don't know, I don't care ini baik atau buruk. Aku tidak peduli, siapapun musuhnya kita kalahkan, siapapun peserta-peserta biasa pun kita bantai semuanya guys. Let's go ya, kita akan coba. Aku cukup penasaran sih sebenarnya ini Upin ini sekuat apa ya kalau pakai Splendor Man. Oke guys, kita dapat Pipot Push. Di sini ada Granny ternyata. Wah, di sini penjahat semua isinya guys. Ada huruf F, ini adalah creepypasta alfabet lore. Yang paling jahat di sana ada Slenderman versi mini, ada Granny, dan satunya apa tadi itu? Bloody Noob. Kita coba tusuk ini guys, ini apa sih namanya nih, huruf F ya kayaknya nih. Kita tusuk gini, langsung KO guys, kukira dia bakal bisa dilempar gitu loh, ternyata KO langsung. Granny langsung menampol guys, pakai pukulan baseball itu ya, pukulan baseball atau lain itu ya, sama saja yang penting pakai kayu dia. Oke, Granny si nenek-nenek tua ini macam-macam ini guys. Oke, tampaknya dia akan menyerang itu juga tuh si Slenderman versi mini. Dia dekatin terus guys, kayaknya itu bakal dia serang tuh. Kan kena tabok juga guys. Wah, ini nenek-nenek psikopat ini sangat menyeramkan ya. Kita akan membantai dia guys. Oke, dia mulai mengamuk. Tenang, aku akan menusuknya. Kita tangkis, untung aku punya tentakel yang sangat kuat. Oke, kita hantam. Kita ambil jarak dulu guys, supaya kita bisa menusuk dia pakai tentakel. Kita ambil jarak dulu. Nice. Saatnya kita mengeluarkan jurus tentakel kita, kekuatan. Ditangkis. Kena. Oke, sekali serangan dia tangkis, tapi serangan kedua tidak bisa ditangkis dan dia langsung KO. Kita coba lihat apakah dia benar-benar mati atau cuma pingsan saja. Tampaknya benar-benar mati sih itu. Tampaknya sudah mati ya. Oke, mantap. Saatnya kita lo. Kok tak ada garis finish, guys? Tidak ada pulau-pulau finishnya di sini. Ini kemana ini? Lo. Ini berarti ada musuh yang harus kita kalahkan. Ini belum semuanya berarti. Tapi tadi, ada siapa ini? Siapa yang akan muncul? Slenderman Ipin guys, ini Ipin ya, karena Ipin juga botak. Oke, pertarungan Splendorman Upin melawan Slenderman Ipin akan berlangsung sangat sengit sepertinya. I don't know ya, tapi ini pasti menang sih. Kita kebaikan pasti akan menang melawan kejahatan, itu udah pasti guys. Oke, dia maju. Kita tangkis dulu. Kita ditendang guys. Oke, tenang. Dia juga bisa pakai tentakel dong.
Oke, kita coba juga. Dia pikir dia saja yang punya tentakel. Serangan bertubi-tubi kita ya. Dan ternyata cukup efektif. Kita berhasil mengalahkan. Langsung turun. Mantap. Oke, saatnya kita menuju ke garis finish everybody. Dan ini ya udahlah ya, langsung selesai aja nih guys. Sudah pasti dapat crown kita ini, kita tinggal set. Dan sampai ke garis finish. Oke guys, itu dia video untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video baruku selanjutnya. Bye-bye.